silakan kakak Eda berlutut di hadapan mama, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang penggalah. Lihat hikmah mana holis kita akar hidup dan mati. Sudahkah kita sebagai anak membalaskan kebaikan mama dan papa? Saat ini mama Atoli masih dan papa Tali masih setia menemani di pelaminan panggung cintanya Kak Eda dan Kak Delvi. Silakan Kak Eda ungkapkanlah isi hati kepada mama Atoli yang sudah melahirkan, menjaga, merawat, menyekolahkan sampai dengan saat ini. Segala kebutuhannya menuruti apa yang kita sebagai anak minta. Sebagai ibu guru, karena perjuangannya mama yang berdagang di pasar, saya tidak sanggup membalas kebaikan mama. Hanya ucapan terima kasih mama. Semua salah yang selama ini saya buat, mama maafkan saya. Karena sekarang saya membuat mama sakit hati. Saya mohon mama, papa, maafkan saya dan ikhlaskan
pergi bersama kakak Derby. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Mama. Silakan kakak Delvi, kakak Eri ciumlah Mama. Kakak Delvi, berikanlah suapan kepada Mama Toli dan Bapak Toli yang telah melahirkan kakak Eda untuk kakak Delvi. Sebagaimana yang dikasih oleh kakak Eda, terimalah kakak Eda apa adanya. Bukan hanya sekedar perhatian dari kakak Eda, mencintai dengan tulus hati. Silakan kakak Delvi, berikanlah suapan kepada Mama yang telah melahirkan kakak Eda. Juga berikan suapan kepada Bapak, Pak, yang telah mencari nafkah, membanting tulang untuk membesarkan Eda, untuk Delvi. Juga berikan saksi kepada Bapak Yedi Faot sebagai orang tua saksi yang tidak hanya bersenanding di pelaminan ini, tetapi bertanggung jawab penuh dari sekarang dan sampai mautlah yang memisahkan kakak Eda dan kakak Eda. Silakan kakak Eda juga berikan ciuman, kakak Eda cium Bapak Mama. Silakan cium Mama dan Papa. Silakan kakak Eda cium Mama dan Papa. Malam ini adalah malam sukacita, tetapi dengan tetes air mata. Setiap tetesan air mata mengandung arti tersendiri. Dan air mata yang menetes mengalir malam hari ini adalah air mata keharuan dari seorang anak yang tidak membalas, tidak bisa membalas kebaikan perjuangan dari papa dan mama. Otai nafadun hui pahpunofit mama bisrobahe dikogun satkenau hitri anak. Lekah hitri anak tanah terlalu hitri uka isodak habokim yang sinami hamu saat nahuwa hak pesku. Itulah kita sebagai anak yang tidak bisa menjelaskan kebaikan papa dan mama. Dan kini kakak Eda menemani di hadapan papa Goro dan mama Fano untuk kakak Delvi pun mengungkapkan isi hati kepada bapa dan mama. Telah mencari nafkah melahirkan membesarkan dan sampai dengan saat ini. Dan kakak Delo berlutut di hadapan mama Fano dan papa Goro. Ucapkanlah isi hati. Tuhan naik yang dihormat Mama, Bapak. Mama, Bapak. Inilah kiasi yang paling menarik bagi engkau. Tuhan, kau lupuk dengan buaya. Tuhan, buat dengan buaya. Atuina. Lupi. Dipai. Lepi. 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 Aku terus maaf, nanaik ni Ovi. Nanti nanti esmin ada kau, maislah ulan ane yang menelur kamu satu hidup kau. Main menahan sama kau kai. Ayah kamu senang mana yang kalah hidup ada ini. Bapa bapa mama, ayah kamu di ambil ambil ini kami kita yang kita. Kalian tiada minai. Terima kasih Mama Bapa. Berikanlah ciuman Mama dan Bapa. Maka Eda berikan suapan kepada Mama Fala dan Bapa Polo. Ada Bapak Faoh.
Bapak saksi, Bapak Musa, Bapak Yedi sebagai orang tua saksi. Ketika besok ada dalam rumah tanggamu ada masalah, janganlah datang kepada pihak yang berwajib, RT, RW, dusun, desa. Sekalipun Bapak saksi dari KKDP adalah Bapak Sekdes, tapi jangan datang kepada Bapak Pemerintah Desa. Datang kepada Bapak saksi. Bila perlu Bapak ini ditadi terkait melakukan Tuhan Desa Tanah Bapak saksi 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 Tuhan Desa. Oke, terima kasih. Itulah ungkapan hati si orang anak kepada Bapak dan Mama. Jalan adik nak ini kue coklat, bila ini nak ini roti kukus. Silakan tumis kue tiba. Oke, okay. Kakak dia dan kakak Eda, silakan. Kakak dia dan kakak Eda tadi makan kue donat dan roti kukus. Silakan satu orang ambil satu. Ini bisa makan yang besar atau yang kecil. Silakan ambil satu kakade. Tadi sudah karena perhatian kakade, sudah kakade dan sudah kakade karena matanya kakade seperti angkatan alias tentara. Oke, sekarang saya kakade dan kakade saling pasang belakang untuk saling suap. Kira-kira bisa kakade. Bisa ke sonde? Mama Fala bisa ke sonde? Kakade bisa ke sonde? Sonde bisa. Kakade bisa ke sonde? Sonde bisa. Dan kenapa saya suruh untuk pasang belakang? Yang namanya dalam rumah tangga saya sedekatkan bahwa piring dan sedok-sedok pasti batat toki. Ketika piring dan sedok batat toki, janganlah pasang belakang karena masalah itu tak akan teratasi. Dalam artian bahwa secara simbolis tidak bisa untuk saling suap dari belakang. Ketika ada masalah dan pasang belakang, masalah itu tak akan teratasi. Tapi coba silakan dua orang saling berhadapan. Bisa kosonde. Tetapi karena bisa, sangat bisa, maka orang bilang dua hati satu janji. Berjanji untuk sehidup semati selagi hayat masih di kandung badan. Jadi jangan dua kue tapi satu kue. Mau pilih yang besar, bu kecil. Kakade punya, siapa yang paling besar? Antek, memang belum tahu. Kakade yang ini nyatanya tuh maka ada punya yang paling besar tai sepan tau lo pi iya kan aja sebenarnya tadi ya nah kata tadi gue kan nanti ke peta. Silakan kakak Eda untuk saling menikmati karya yang ada. Kakak Eda pung tangan di mana? Kakak Eda punya di mana? Oke, silakan kakak Eda pung tangan kiri jangan siap gerak. Sama-sama pegang. Sudah kok. Oke. Nggak pakai yang satu. Nggak kau yang satu. Yang home home. Gue vitai ini. Terakhir vitai ini. Terakhir gue kes kedua. Mau lurfat. Nih mau beng. Kemana pinat. Oke. Pasang di tengah-tengah. Saya hitung mundur dari 3 menuju ke 1 kakak dia dan kakak Eda kasih habis. Tar pengantin yang ada. 3, 2. Nuh hal mak, kalau ini mau kifai miloer kimin doh, boten. 3, 2, 1. Kini di luar ni Maria. Kena di luar, buka salon betul nenain. Okey, hepa. Okey, dan memang cinta bukan hanya sekedar untuk sekedar kata-kata, tetapi inilah satu kebahagiaan kakak Delvi dan kakak Eda. Tadi goyangannya adalah goyang bento, dan akan cinta adalah kata kerja menurut ibu guru Ibu Eda. Dan oleh karena itu wujudkanlah tanda cinta itu melalui wedding kiss. Karena tidak ada tanda khusus seperti air mancur alias kembang api, maka kami tepuk tangan, kami stop di mana kakak D dan kakak Eda stop di situ. Kakak D dan kakak Eda berhadapan. Tunggu kalian kian lagi benda Evadoi Fafe. Jadi saya minta lagu wedding dance
dan satu-satu kakak D dan kakak E dan satu-satu sampai saya hitung 5, 4, 3, 2, 1 atalkum lokolo. Silakan kakak E tepuk tangan yang siap gerak begitu kakak. Oke silakan Bung Dani. Satu-satu. Lokak di hontin. 5. Ini telek lale, omet-omet masuk ke satu. Kaya saya kali ugi betul ugi saya contoh ai nain ai nain ini. 5. Oke musik Bung Dani. Satu-satu ya kade ya, kayak ada ya. Lima, empat, tiga, dua. Lu tahan nak le, wah. Satu, kita berikan tepuk tangan dan kita stop di mana kakak dia dan kakak dia stop di situ. Oke, nah tadi fanboy mantu pafing ku naik. Kade, telah selesai. Kade, selama ini panggil kak Ere bilang apa? Ma. Atau ini lisa kak Safa, ma, acin mulain mau ikut kuen. Terus malam hari ini telah resmi, hari ini telah resmi sebagai pasangan suami istri. Nanti besok panggil kak Ere bilang apa? Mama, tapi mama. Tadinya belum sah panggil ma, sudah sah panggil mama. Kalau kak Edo bisa panggil apa? Awal pak, jadi sekarang sah bapak. Ya, kak Edo panggil apa? Mbak. Atau lo kembali sama ikat nak kade, biar lo baik wa, ikat nak bapak. Mau bilang kade, saya bilang nak poin, karena saya pernah baca kade punya inbox, semua di situ hanya bak sayang, bak sayang. Maut sesenok ahonet. Karena memang pas kita masih awal pacaran biasanya masih sangat muda akan panggil dia dengan sapaan Bu. Tetapi ketika anggur itu sudah mulai asam akan panggil Lu. Ketika disambung ke semua menjadi Bulu. Tetapi tetap jadi Mbak dan Mak ya. Terus kita kembali ke lab. Tom. Binatang apa yang hidup di dalam lubang mati di luar lubang? Muisa esan mata moni tambi bol ananan mata tambi bolak kutin. Kakek dah? Cacing. Cacing. Oke. Okay. Kade. Ular. Kade nak kau nak. Kade nak kau nak tali nak omlius mana biasa hilak kau nak. Oke, dan jawabannya adalah kepompong yang dalam bahasa Thai besa kabate. Ini tetap kau lebih kan eh. Kabate sri kau dan mode tembi kunu bola nan nami si lohan mode tetap nepoi tak nak nama bi halak bola lo tebe kau. Berarti benar. Oke, dan kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk Dek dan Eda. Silakan Kade ambil bunga cintanya. Bunga cintanya dan serahkan kepada Kakak Ida. 3 Oke, silakan Kak Dek. Silakan. Terima suka Kak Eda. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Eda dan Kak Delvi. Baik, lu baru pun ya, mati kahatir nama bi. Baik, kamu nak tahu, mau tuna tahan, kata lau kong. Oke, dan terima kasih silakan Kak Eda dan Kak Eda, silakan duduk. Tanam pisang di muka rumah, angin datang daunnya tergoyang-goyang. Biar nona mau lewat pakai jenama umpan, hati Kadirvi takkan tergoyang-goyang. Hati Kadirvi hanya urut untuk seorang Eda Faot on her face. Baik, terima kasih.